Guys, welcome back again in my YouTube story. Di sini aku bakalan selangkah lagi untuk menuju yang namanya Matic. Nah, aku di sini udah ada teman, ketemunya di ini sih, di rank dan top lokal satu Alucard. Aku seneng banget sama mereka. Ya ini kalau aku menang ini berarti aku akan resmi menjadi seorang Magic. Yeay! Padahal aku gak ada ngarepin ini loh. Tapi karena aku sakit kan. Sakit itu kayak istilahnya ada yang namanya berkah tersendiri ya. Oke deh, aku mau apa siapa ya? Lilia. Oke. Di sini aku sering ngejain mereka. Hidup Barbie. Your team is banning. The enemy. Hidup Barbie, Barbie yang paling manis. Nah. Bruno cepilih. Bruno lagi di reform jadi lagi OP-OP-nya ya guys ya. Kalem boy ini mau pakai export. Seperti biasa aku akan menggunakan hero ku. Aku adalah hero support mage. Nah, di sini aku bakalan Dairot lawannya Dairot sama ini Bruno. Ntar kami ada Nathan menggunakan Ranus dan Xbox Kalem Boy. Biasa dia pakai ini apa namanya? Dia biasa pakai si petir itu siapa? Si petir lah pokoknya ya, si Eudora. Nah, di sini aku akan menggunakan hero kesayanganku, SS. Kira-kira lawan pakai hero Alu nggak ya? Kalau nggak pakai Alu dia pakai apa ya? Oh, mereka lawan belum ada tank. Fighter udah. Ya mudah-mudahan nggak terpilih Alu. Soalnya IDN RQ Alucard ini memang benar-benar jago banget gunain Alu. Aku salut banget sama dia. Dan selama 3 kali bertarung tadi sebelum aku record ini, mereka yang membawa aku menang-menang terus mutlak. Dan mereka OP-OP banget. Wow, ada Diggy yang ngeselin nih guys. Oke, dia akan pilih Alu aja. Alucard. Oke, semua pada formasinya. Kami menggunakan fighter 2. Sementara aku menggunakan tetap support karena aku memang betul-betul aku udah tahu kalau misalnya aku itu adalah hero mage dan support. Kalau misalnya apa lebih dominan ke supportnya sih. Aku rela ngelindungi kawan aku untuk biar aku mati gitu, kawan aku yang ini. Baiklah, kita akan mulai. Kira-kira ini kita menang, kalau aku menang aku bakalan jadi Magic. Oh my gosh. Sementara aja kita buat ya, nggak berlama-lama. Wow, lawannya ada Dirot guys. Biring Kanaya. Tenang, nggak apa-apa. Kami udah jago-jago gila. Ih, lawannya lawan sama-sama semua master nih guys. Oke, baiklah. Mari kita mulai. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed.
Allah sama dia di atas. Oh my gosh, kami berdua mati, guys. Turtle resurrecting soon. An enemy has been slain. Oke, Dair udah mati. Ini baru awal, aku belum ada ulti. Oke. Maka lagi langsung. Team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Oke, dua tower udah pecah, guys. Aku diam aja karena aku ingin fokus. Oke guys, kami udah bunuh di Rod. Benar-benar teman-teman ini OP banget semuanya. Oke, waktunya untuk menyerang tower. Oke guys, kami udah membobol pertahanan mereka, guys.
Senang banget, guys. Gila, guys, OP banget, guys. Nggak ada yang bisa ngalahin kami, guys. Sorry banget. Your team destroyed a turret. Turtle resurrecting soon. Ya, aku mati, guys. Tapi nggak apa-apa, guys. Teman-teman yang lain OP banget, guys. Dan kami sudah bunuh 2 tadi orang itu, kami kasih poin, guys. Oke, guys, keren banget, guys. Aku udah mati dan aku sudah kembali, guys. Ambulan, guys. Bantuan datang. You have been slain. An enemy has been slain. Godlike. Your team destroyed a turret. Spree. Shut down. Legendary. Legendary, guys. Biasa kalau udah ada yang legendary itu bakal menang gitu, guys. Launch attack!
Your turret has been destroyed. Mereka nggak mau nyerah, guys. Okay, guys, kami menang, guys. Okay, ini akan kalian lihat yang namanya detik-detik. Aku menang, guys. Aku akan menjadi seorang mighty, guys. Oh my god, guys! Wah. Okay, aku sadar dulu ya, guys. Senang banget nih, guys. Akhirnya, guys. Akhirnya, guys. Guys. Oke, aku mau pamit dulu sama teman-teman, lanjutkan. Oke. Apa lagi nih, guys? Wah, senang banget, guys. Teman-teman aku ini oke banget nih, guys. Hai, guys.